3 blunder orang tua Ayu Ting Ting saat labrak Kartika Damayan. Dilakukan saat PPKM level 4, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyorot tentang perjalanan orang tua Ayu Ting Ting keluar daerah di masa PPKM. Menurutnya, selama ada peraturan yang ditetapkan, sebagai masyarakat harus bisa mematuhi. Unggah foto orang tua haters. Anggota DPRD Jawa Timur fraksi PKB Fauzan Puadi menyoroti tindakan Umi Kalsum yang mengunggah foto keluarga Kartika Damayanti. Sikap orang tua Ayu Ting 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 tersebut dinilai arogan karena dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat kepada keluarga Kartika Damayanti. Ancam penjarakan orang tua haters. Ibu Ayu Ting Ting mengatakan ingin menjadikan orang tua Kartika Damayanti sebagai jaminan agar anaknya segera pulang ke Indonesia.